sama tim Go Girl. Aku Sania dan aku Cynthia, biasa panggil Yumi. Dari JKT48. Nah, karena sekarang kita lagi di kantor Go Girl, jadi kita mau cerita hal yang berbau perempuan banget. Girl, perempuan aku make up kali ya. Kalau sekarang aku mau nanya nih, kan kita kan suka perform, yeah. Terus mungkin hampir tiap hari perform, terus kadang-kadang kita juga ada kegiatan sehari-hari. Nah, kalau Yumi sendiri tuh bedanya make up aku di Yumi lagi perform sama make up sehari-hari? Sebenarnya sih mungkin kalau misalnya sehari-hari aku lebih apa ya, seadanya gitu. Misalnya cuma bedak sama lipstick atau lipstick, terus udah deh tinggal pergi gitu. Kalau perform? Kalau perform kan mungkin pakai foundation juga, terus pokoknya lebih ribet deh pakai foundation, pakai blush, pakai jadi. Kalau aku kampus, biasanya karena kulit aku lebih jerawatan, jadi bedak itu perlu banget buat aku, buat tutupin segala kemerahan di muka aku. Moncer nggak? Nggak terlalu berat kayak gitu. Terus abis itu selain bedak, alis penting banget buat aku. Sama yang penting sebenarnya lip tint sih ya, kalau buat sehari-hari supaya nggak kena kucek. Sama blush on dikit sih, jadi kan kalau misalnya ke kampus daripada kelihatan nggak berwarna capek gitu kan, jadi kelihatannya kayak seger gitu kan. Jadi kalau ngobrol sama orang juga jadi lebih pede. Cuma kalau misalnya perform karena mungkin lebih kita gerakan yang nari-nari dan berkeringat, jadi biasanya kita wajib pakai foundation sama concealer ya, supaya mau dipakai nari keringat kayak gimana ya, tetap stay aja makeupnya. Terus kadang-kadang sebenarnya lighting juga, jadi mungkin perlu matanya agak sedikit apa ya, lebih tebal. Soalnya kan kalau misalnya ada lighting biasanya jadi pucat kan, jadi lebih apa sih, lebih nyala aja makeupnya. Terus ada blush on juga, ada shade juga, dan mungkin lipsticknya kalau sehari-hari biasanya pakai warna natural dan kalau kelihatan lebih nyala dikit sih, jadinya kita kan tapi tetap natural sih ya kalau yes, makeup sedikit sih. Maksudnya kalau bulu mata kita juga jarang pakai sih kalau perform, kecuali kalau misalnya foto shoot kayak berkonsep gitu baru. Nah, itu aja ini ya, benar-benar. Oke, itu aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe.